Halo Sobat BP. Juara dunia junior tunggal putra Indonesia Alwi Farhan tampil apik saat bertemu wakil Malaysia Soleh Aidil di round 32 ajang Super 100 Indonesia Masters 2023. Sempat kecolongan di game pertama, Alwi mampu membalikkan keadaan di game kedua dan menang dramatis di game ketiga. Skor akhir kemenangan pemain 18 tahun ini adalah 19-21, 21-10, 22-20. Di awal game pertama, Alwi kesulitan meladeni permainan disiplin Malaysia. Aksi Aidil dengan smash hingga netting silangnya membuat Alwi keteteran. Makanya, tak heran kalau Alwi sedikit tertekan hingga kehilangan fokus. Beberapa unforced error membuat Malaysia memimpin di jeda interval. Pas ke interval, Aidil makin beringas dengan raihan poin beruntun yang lagi-lagi datang dari kesalahan Alwi. Ibarat terlambat panas, Alwi baru berbenah di penghujung game. Sayangnya, hal ini tak cukup dan membuat Aidil mengunci kemenangan tipis 21-19. Di awal game kedua, Alwi langsung merespon dengan power jam smash-nya yang sukses mencetak poin beruntun. Pas ke interval, Alwi benar-benar keluar dari tekanan. Teriakan kerasnya menjadi pertanda ia akan merebut game kedua ini. Dan benar saja, lewat kesalahan lawan, Alwi menang meyakinkan 21-10. Di game ketiga, laga berlangsung ketat. Kedua pemain sempat terlibat jambak-jambakan poin. Sayang, Alwi harus tertinggal setelah net silang Aidil memaksanya berlutut di depan net. Belum lagi smash silang Aidil yang tak mampu ia kembalikan. Pas ke interval, Alwi perlahan bangkit. Kini giliran Aidil yang dipaksa terguling setelah mencoba menghalau drop shot lawannya ini. Namun, beberapa rally setelahnya, Aidil membalas dengan aksi yang sama yang juga bikin Alwi terguling. Laga makin dramatis ketika Alwi menyamakan kedudukan di poin 18. Kedua pemain bergantian merebut poin hingga memaksa jus. Namun tak butuh waktu lama. Lewat torehan 2 poin beruntun, Alwi akhirnya mengunci kemenangan. Parahnya, selebrasi Alwi yang tak sadar melempar raket menyeberangi lapangan nyaris saja mengenai sang lawan. Tapi meski begitu, Alwi udah minta maaf ya gengs soal hal ini.